Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat Bang Jack kabarnya? Semoga sahabat Bang Jack semua selalu diberikan kesehatan. Sahabat Bang Jack, terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Saya doakan semoga sahabat Bang Jack semua selalu dipermudah segala urusannya dan diperlancar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bang Jack, pada hari ini saya sedang berada di proyek strategis nasional Bendungan Bener Purworejo, tapi di bagian sisi sebelah barat di Desa Kemiri Purworejo ya teman-teman. Untuk video kali ini saya akan mengupdate progres pembangunan Bendungan Bener dari sisi sebelah barat. Sebelumnya saya sudah mengupdate pembangunan dari sisi sebelah timur kalau nggak salah ya teman-teman, di depannya ini persis. Ini untuk part 2-nya saya sedang berada di sebelah baratnya. Nanti seperti apa pembangunannya, ikuti terus video saya. Progresnya seperti apa, ikuti terus video saya. Namun sebelum lanjut ke video pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share videonya. Teman-teman, untuk progres pengerjaannya sudah terlihat signifikan daripada 3 bulan yang lalu. Saya 3 bulan yang lalu itu melihat dari sisi sebelah sana ya teman-teman. Untuk sekarang saya melihat dari sisi sebelah barat, itu nampak progresnya sudah kelihatan jelas. Ini saya di atas pondasi. Ini ya, untuk pondasi samping-sampingnya sudah dikerjakan ya teman-teman. Kemudian ini di sini ini nanti ada ruang genset ya. Ruang gensetnya sebelah sini. Ini bendungan ini merupakan proyek strategis nasional ya teman-teman, langsung diawasi oleh presiden di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini bendungan, ini bendungan tertinggi di Asia Tenggara ya teman-teman. Ini pemandangannya bagus sekali ya teman-teman. Ini masih ada banyak pekerja yang sedang melaksanakan pekerjaannya, itu kalinya, apa sungainya teman-teman. Di situ banyak alat berat, alat berat. Ini ya, seperti ini.
penampakannya. Ini dikebut terus ya, sama soalnya ini fungsinya sangat urgensi karena dapat menyediakan air baku bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk di Purworejo, Wonosobo, dan Yogyakarta kalau nggak salah teman-teman. Ini ya teman-teman. Di situ itu kemarin tuh saya di sebelah sana buat videonya, kemudian ada yang salah satu yang berkomentar untuk membuat video dari sisi barat. Kemudian ini pas saya ada ke Magelang, jadi sekalian saja mampir ke Purworejo ya teman-teman. Luas banget teman-teman. Ya, di sekitar masih banyak pepohonan-pepohonan. Kemudian ini masih ada pengerjaan. Ini jadi jalan ini untuk mempermudah akses para pekerja mengirimkan material atau alat beratnya, teman-teman. Itu masih banyak, masih dibor. Luas banget ini, teman-teman. Itu alat beratnya banyak yang sedang bekerja, kemudian progresnya sudah terlihat. Daripada 3 bulan lalu saya kesini itu belum seperti ini ya teman-teman. Ini untuk perkembangannya sangat signifikan sekali. Ini bendungan bener ini terletak di Kabupaten Purworejo ya teman-teman. Ini proyek strategis nasional yang langsung diawasi oleh Bapak Presiden. Kalau nggak salah ini ditargetkan selesai tahun 2023, makanya ini dikebut pembangunannya. Nih ya teman-teman, ini juga samping-sampingnya sudah ada di pondasi ini. Tuh sudah pondasinya sudah jalan. Ini juga masih hutan rimba ya teman-teman, maksudnya banyak yang masih tumbuhan-tumbuhan. Ini ya teman-teman, proyeknya masuk proyek strategis nasional. Nanti ayo mari kita mendekat secara lebih masuk seperti ini progresnya.
Ini masih banyak pepohonan. Nih teman-teman, pembangunannya seperti ini. Progresnya sangat cepat sekali. Ini ya, tumpuan-tumpuan material di sini. Banget ini ya teman-teman progresnya, yaitu banyak para pekerja yang sedang beraktivitas. Bagus sekali ini bendungan-bendungannya. Ini bendungan tertinggi di Asia Tenggara dan ditargetkan kalau nggak salah selesai tahun 2023, dan rencana juga langsung diresmikan oleh Bapak Presiden karena sumber pendanaan ini yang tertinggi dari APBN dan sebagian dari APBD Provinsi dan Kabupaten. Kegunaan ini untuk menampung air, dapat menyediakan air berkubik-kubik meter ya teman-teman, untuk mengairi 3 kabupaten kalau nggak salah, Wonosobo, Purworejo, Jogja. Juga menyediakan banyak air bersih yang bisa digunakan untuk kepentingan umum, terutama masyarakat. Seperti ini ya proses progres pembangunannya teman-teman. Ini ya kita zoom. Nah, banyak pekerja yang sedang melakukan aktivitasnya. Gede banget ini teman-teman. Ini juga arealnya sangat luas sekali, tinggi. Demikian sahabat Bang Jack untuk videonya, update progres pembangunan bendungan Bener sisi sebelah barat. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi sahabat Bang Jack semua. Jangan lupa selalu dukung channel saya, klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa share videonya.